Halo bosku semua, jumpa lagi di channel saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kayu manis hutan nih guys, atau dengan nama latin Cinnamomum burmani. Cinnamomum burmani. Nah, ini disebut dengan kingdom plantae. Tanaman ini biasa tumbuh subur ya di area hutan-hutan. Tanaman ini adalah salah satu jenis kayu manis jenis. Ini berasal dari Indonesia dan juga Asia Tenggara. Umumnya tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah, tanaman hias maupun tanaman hutan. Kulit kayu yang memiliki bau aromatik ini sehingga digunakan sebagai bumbu atau kayu manis, parfum maupun obat-obatan. Pohon burmani dapat mencapai ketinggian 15 meter guys, dan menghasilkan getah berwarna kuning muda atau keputihan. Nah guys, walaupun kecil seperti ini bisa tumbuh besar ya. Tadi udah ada sambelnya yang udah tumbuh besar juga. Keren ya, meski kecil kadang kita nggak menyadari, oh sebenarnya seperti ini ternyata ya, pohon kayu manis yang biasa sering digunakan untuk memasak guys. Ini di desa saya masih pagi guys ya, itu matahari belum begitu nampak. Keren ya guys. Nah, jadi kalau Anda menemukan pohon seperti ini, budidayakan kalau bisa, karena ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Oke guys, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan mohon bantuan subscribe-nya. Terima kasih bosku.